ini sampahnya berserakan gini. Kita siap bertanggung jawab kalau kita mengangkat ini kan. Dulunya ini Pak apa Pak sebelum ada tumpukan sampah ini Pak? Ini kan kali. Sungai ya Pak ya? Sungai. Biasanya membuang sampahnya itu dari pihak mana Pak? Dari Dinas Tata Kota sama bersih dinas apa DPKT gitu kan. Warga ada juga nggak Pak yang langsung membuang ke sini? Ini dari dinas saja yang membuang ke sini. Selain sampah ini juga ada ranting dan Dan pohon memang ada, tapi sampah ini kan terus ini kalau udah numpuk dibakar. Setiap tahunnya kalau musim kemarau terus dibakar. Dan ini kan Pemda, tapi kenapa pembuangan sampahnya di sini kan? Harusnya nggak ada pembuangan TPA, tempat TPA-nya ada, harusnya dibuang ke sana. Kalau dibuang di sini kan warga yang lewat aja baunya bukan main. Memang lokasi pembuangan sampah di samping gelanggang olahraga itu sebenarnya diperuntukkan untuk sampah ranting pohon kan. Nah sebenarnya apabila misalnya ada masyarakat membuang sampah ke sana, berarti kan ada sampah rumah tangga bercampur dengan sampah ranting. Yeah. Nah baik yang dibuang oleh misalnya dari Satgas Dinas Pasar Kebersihan Tata Kota maupun dari masyarakat nanti akan kami benahi. Tempat yang ada ini nanti kan akan kami bersihkan dan akan menjadikan ruang terbuka hijau. Di akhir April atau di awal Mei kami sudah melaksanakan pengadaan tanah untuk tempat pembuangan sampah ranting. Nah itu nanti kan semua ranting kami buang sana, tidak lagi menempati lokasi yang ada di samping gelanggang olahraga.